tahun dulu. Halo. Ya, halo. Kita lagi ada di warung. Wow, sudah di belakang kita ya. Dan sekarang kita bakalan gue dong. Dan sekarang kita bakalan nge-review makanan yang ada di sini. Jadi kita mau jelasin sedikit tentang warung bahwa ini tergolong baru ya. Ya, sempat tahu. Tapi lokasinya di mana nih? MU. Iya, di Kota Batu ya. Kalau kalian enggak tahu langsung aja search di Google Maps. Jadi di sini tuh makannya beragam banget ya, mulai dari makanan khas Korea, kemudian ada apa lagi? Banyak sih, geprek juga. Tadi aku sama Wulan udah pesen, tapi pesenan kita sama ya? Apa namanya? Rice ball saus Korea. Iya, jadi kita bakalan nge-review rice ball saus Koreanya Warung Wow Kota Batu. Jadi gimana rasanya, langsung aja check it out di video ini. Jangan kemana-mana ya. Tunggu. Kurang. Wah. Hukumannya. Hukuman. Tertawa 10 detik. Lah, hukumannya tertawa selama 10 detik. Balani. Tertawa. 10 detik ya, Pak. Jadi Chandra ini barusan pesan makanan yang namanya? Ini namanya rice ball asam manis. Ya, ya silakan Ibu Chandra di review ya. Ini rasanya manis, pedas, asin, kecut bersama-sama. Itu kejutan kelek kamu ya? Iya. Itu, oh jadi itu meres di kelek kamu dulu ya? Iya, iya. Oh gitu. Nah itu kan kotos-kotos ya. Iya, keluar semua. Tak bawa ke dapur, itu dapurnya. Dapurnya itu. Aduh, gimana ini? Nah itu dapurnya. Aduh, awas hati, Bu. Ya. Itu memeras keringat, jadi payah saya. Iya. Akhirnya jadi. Jadi silakan dicoba. Sentimping. Hauze. Sentimping. Sentimping. Hauze. Apa? Gimana? Review dong. Rasanya cuma enak doang atau ada gimana ya? Rasanya mantap sih. Ya. Alhamdulillah mantap. Alhamdulillah ayamnya nggak hidup ya? Alhamdulillah nggak hidup. Jadi nggak usah susah-susah lari. Iya. Ini ada pedang lo ya. Aduh, aku mau kuduk. Ini buat motong ini. Ini mau beli ayam. Oh iya boleh. Buat beli kamu juga boleh ya. Boleh. Jangan. Bahasa Indonesia ini beli kok pe. Motong. Iya. Ayam potong. Ayam potong. Ayam beli. Oh kamu yang pada mikir beli kok pe. Itu jadi reviewnya dari apa tadi? Rice ball asam manis. Jadi gimana rasanya yang apa saus Korea ya? Tadi aku pesen sama Ula Dito pesen saus Korea. Yeah. Kita belum datang sampai sekarang, ini udah 5 jam loh ya. Wah. Jadi enggak apa-apa deh ya, langsung kita tunggu aja. Oho, datang sudah saus Korea. Ini bentar lagi kalau kita makan ini jadi bisa bahasa Korea. Amin. Oke, sekarang kita mau bakalan review apa namanya? Coba caranya ini. Rice ball saus Korea. Dan ini diimpor dari Korea asli ya. Jadi yang lama. Gimana itu rasanya? Kayak ayam ya? Emang ayam. Itu ayam digoreng ayo. Digoreng. Crispy. Pakai sausnya Korea, tapi nggak tahu apa namanya, pakai saus yang gimana, mereka langsung jadi atau kalian nggak beli sih, aku nggak ngerti. Nah jadi ada nasinya ya, namanya juga rice ball ya. Kayak ini kayak sausnya itu nggak bisa pakai saus kuluki yang kayak mungkin ada tambahan yang mungkin kita nggak tahu ya. Di sini juga ada biji wijen yang itu apa, biji wijen warna hitam dan warna putih ya. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다. Jadi kita bakal ngebaca vlognya yang punya vlog. Yang punya.
Dan for your information ya, mereka beli mie lagi. Padahal kita ini habis mengeluarkan kalori yang banyak, sedangkan mie itu kalorinya sama dengan yang dibuang. Jadi ya, kita pesen lagi. Gila kan? Ini kalorinya lebih dari yang terbuang. Jadi ya nggak guna gitu lari. Terbuangnya hampir 1000, yang masuk 5000. Keren kan? Ya udah lah. Bagaimana rasanya? Kalian sama ya? Beda ah. Kalian aku lemah. Halo. Tuh. Minta saus. Iya. Pak. Ya kita nanti kita dong. Oh iya iya. Yang nge-vlog itu botolnya. Yang nge-vlog siapa ya, Pak? Taruh dulu, Pak. Jam ya. Kita sekarang mau review yang Indomie dabu-dabu. Iya. Plus onion ring. Ini onion ringnya minta. Iya. Saus. Nel song sam. Enak sih. Rasanya kayak mie. Cuman pedas. Pedasnya itu masuk tenggorokan dan bikin batuk kayak tadi. Soalnya di sini itu ada irisan-irisan cabe. Irisan-irisan cabe ya. Ya. Irisan-irisan aku ya. Irisan temen aku. Irisan-irisan kamu ya. Ya, ini temen aku dipotong-potong. Yang membuat ini menjadi sangat pedas. Ini juga ada cabe. Camangan juga cabe. Jadi ini cabe makan cabe ya ceritanya. Saya ya? Makan teman saya sendiri nih. Habis ibu-ibu. Jadi untuk review makanan kita hari ini cukup begitu aja. Yeah. Overall semuanya enak kok ya. Jadi Indonesia ini buat apalagi buat yang namanya pelajar. Kita itu recommended banget karena harganya terjangkau, terus makanannya juga enak-enak. Mungkin keluar satu kemana terus bingung cari tempat makan yang murah terus juga enak, recommended banget dah. Iya. Warung wow di Losti di depan apa itu ya? Di depannya, oh jadi ada Losti. Di Club. Ya pokoknya di situ deh. Dan ya, soalnya kalau kalian kesini itu gak hanya bisa makan aja, jadi di sini itu ada berbagai permainan-permainan yang bisa kalian mainkan sebelum kalian makan. Jadi contohnya ini tripod kita ya. Ini. Namanya apa sih? Who is lucky? Ya itu, who is lucky. Ada juga Uno, ada juga macam-macam dah pokoknya. Mak permainannya itu. Dan di sini tuh apa namanya? Tempatnya Instagramable banget ya. Iya. Udah ada Uno. Itu ada apa namanya? Terus main ya, jadi gitu aja untuk hari ini. Kan bisa makan, bisa mainan, bahkan bisa foto-foto ceria ala-ala Instagram. Soalnya jadi ini fix Instagramnya nanti bakal langsung aja ke warung wow di Jalan Lesti. Jadi segitu aja untuk vlog hari ini. Aku Ramadan dan Permana Agung dan and see you next time. Bye. Nol 사랑했다.